Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan channel kami Inyong Dos Gandos, yang tentunya penuh dengan suatu kreasi dan kreativitas inovasi terbaru. Untuk kali ini kita mau ini ya, tes mesin. Ini mesin JG125. Yang mana ini multifungsi ya. Ini JG itu artinya Dos Gandos ya. Ini kita mau ya. Dari lain sih. Mantul. Mesinnya tinggi, tas jaga orang laki-laki yang pendek. Kaplek. Mantul. Mabluk karena budin garing. Lihat lu guys, ya buktikan. Thank you.
biar jadi sedap. Ini kalau buat multifungsi, yang buat rollnya, panelnya dilepas. Ya wis bari cidop. Ini hasilnya ya, deteknya ya. Ini detek kami, hasil kami ya, guys. Daripada mesin cacah ini ya. Mesin cacah multifungsi JG berapa ya, saya lupa, 150, guys. Ya, ini ya. Cukup lumayan. Ini nutisnya lebih tinggi loh dibandingkan detek biasa. Kenapa? Ini jagungnya lebih banyak ya. Oke, kita tinggal ngetes untuk hasil cacahnya ya guys ya. Oke. Ini ya guys ya, pisoknya siapa tahu pingin tahu ya. Jadi ini bukan hammer ya, bukan gebukan ya. Jadi ini benar-benar cacahan.
Terus ini saringannya mungkin kita lepas ya. Nah, ini untuk yang untuk betatul alias dedek ya, bisa kita perlihatkan ya. Ini kelembutannya ya, begitu lembut sekali ya, kita ukuran 1 mili ya. Nah, kita akan mencoba untuk mencacah ya, kita akan bersihkan dulu. Nah, karena ini oh ya, perlu Anda kasih tahu ya, kalau untuk habis untuk penggilingan ini kita asah lagi ya, kita pakai gerenda, pakai cukup pakai gerenda aja cukup guys. Oke, kita lanjut untuk mencacah. Tarik sendiri ya, nggak perlu dorong-dorong. Ini dia hasil cacahannya. Seperti ini ya teman-teman, hasil cacahan kami ya, dari kita mulai dari tadi penggilingan sama untuk mencacah ya, lumayan capek muncratnya jauh. Ini ya guys ya, lumayan cukup ya, cukup untuk pakan ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa selalu bantu dukung kami, selalu subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.